Nah ini buka mungkin artinya ya jam 5 pagi sampai jam 9 malam. Nah ini. Ini Cak Weekend Market. Prato 6. Enaknya ini dekat dengan stasiun ARL ini, Raja Prarok. Ini adalah stasiun dari Bandara Soekarnobumi ke sampai Payatai A8. Nah, kita ada di posisi ini. Nah, kita mau ke sini. Ini yang nanti tempat BTS train. Nah, oke. Kereta ARL kita. Oke, masuk. Ini pemirsa, kita tadi turun di sana, itu adalah stasiun BTS Mochit. Turun satu lantai, jalan ke kiri, nyebrang jalan, kemudian ke sini. Nah, kita mau Cak Weekend Market di Bangkok. Ini pemirsa, tadi setelah turun dari MRT di Mochit, ada promo, nggak tahu produk apa ini. Tulisannya bahasa Thailand. Ya, kayak cracker, kayak apa, kita coba nanti ya. Kita dapat dua. Coba kita tahu cicipi isinya. Nah, bentuknya kayak gini. Kita makan ya. Mantap pemirsa. Itu dia, satu takjilan market. Pasar yang hanya buka pada hari weekend atau Sabtu Minggu. Kita menyeberang. Nah, ini dia pintu yang terdekat dengan BTS Masjid. Cak Weekend Market. Nah, ini buka mungkin artinya ya jam 5 pagi sampai jam 9 malam. Nah, ini. Ini Cak Weekend Market. Nah, ini buka mungkin artinya ya jam 5 pagi sampai jam 9 malam. Nah, ini. Ini Cak Weekend Market. So, pasar Cak langsung dapat minuman dingin. Ya, ambil lo. Ini lo Wanti 20 baht ya, sepiji ya. Berapa dulu itu? 40? 20. Oke. Itu tebu ya. Di Cak Weekend Market. Nah, ini ada yang di jalan tengah. Hari Minggu, ini rampenya seperti ini. Nah, ini jalan-jalan. Ya, barangkali dapat baju atau pakaian atau celana murah-murah atau cenderamata. Nah. Ini. Ini. Mantul pemirsa. Tadi sama dengan peraturan tadi 100 baht. Ini durian. Durian. Halo. 250 baht. Ini casing HP. Ini ada mango sticky rice. Ini khasnya Thailand pemirsa.
krim 60 baht. Nah itu manisan. Kita intip Thailand hot pemirsa. It's very hot. Oh manisan. 80 baht. Ini masuk ke sini. Manis asin. Ya itu mengapi. Enggak. Manis pemirsa. Campur enggak ada. Spicy banget. Oh, no spicy. Itu pedas. Kiwi. Pomelo skin. Kulitnya pomet. Pomet kandung. Oh, jeruk bali, pomelo skin. No sugar, nah. Bakul bisa bahasa Indonesia, guys. This one also nice. This one is green mango, sweet and sour. Green mango, sweet and sour. Sour. Yeah, sour. And this sour. One, apple mango. This one also delicious. This is sour, not sour ular. Oh. Banyak nih pemirsa. Loh. Ini also delicious lah. Ini kacang intong lang. Kacang. Bakule ngerti kacang, Tri. Ngerti kacang Pak Kule. Saking akeh turis ke Indonesia. Kacang aja. Oh, tom yum flavor. 1 per 2. Oke, sing campur. Oh, aman mangga 1. Sama ini. Mangga yun. Ini juga ada tempat untuk makan pemirsa di Catu Cak. Nah, ini lengsep. Nah itu ibunya yang masak pemirsa. Masuk lagi. Ini sap yang kedua. Oh tato, no. Nah ini tato pemirsa. Non permanen tato ini. Harganya mulai dari 100 sampai berapa ya itu? 1490. Nah itu. Nah, ini tidak permanen. Nah, ini untuk message. Nah, Bangkok ini hot pemirsa. Ini jam berapa ya? Jam 11 lebih 21. Nah, waktu Thailand sama dengan Indonesia. Ini 100 baht dapat 100 baht 25 baht per pieces. Nah, ini kaos Thailand. Okay. Jalan dulu. Ini pemirsa. Ini kaos yang dicetak gambar gajah pemirsa, banyak. Ciri khas Thailand ini adalah gajah, hewan gajah. Tas gajah, kaos gajah, itu manik-manik juga gajah, banyak tuh. Nah ini celana juga ada, dompet,
Ya. Wih, rame pemirsa. Ini ada kipas angin. Nah, tuh seger kalau tetap kipas angin. Ini cendera mata, ada tas lucu-lucu. Wow. Oh, ini 140 baht plus name, nah, dapat namanya juga 140. Ya. Ini gantungan kunci bisa diisi nama pemirsa. Ini di Salmon Craft. Ini untuk memberikan namanya. Ini sama juga. Oh, dari kulit mah itu. Nah, bisa beli. Nah, itu ada coffee smoothie. Nah, ini tas anyaman tas. Ini 4 pieces 100 baht. Catutak, ini tower jam di Catutak. Atas sendiri adalah jam. Nah, ini adalah gedung yang paling tinggi di Catutak. Jadi kalau pas kesini bareng teman-teman hilang, kesasar, nah nunggunya di sini saja karena bisa terlihat jauh dari ratusan tempat ya, ratusan lokasi di sekitar Catutak. Jadi pasti ketemu. Istirahat juga bisa di sini, ada kursi. Dulu kita terakhir ke sini belum ada kursi, sekarang sudah ada kursinya. Nah, ini pemirsa. Nah, itu orangnya pergi. Yuk, kita duduk. Nah, ini mak-mak belanja. Nah, ini di tengah pas. Nah. Oh. Ini pasar ini hanya buka di hari Sabtu dan Minggu, maka dinamakan menjadi Catutak Weekend Market. Nah.